selanjutnya? Dekat sama Balai Desa Telaga Itar, kantor kepala Desa Telaga Itar. Kita dari banjir itu. Lihat dia nanti ke laut. Kita mau lihat situasi luapan banjir Sungai Tabalong. Tuanya aja dalam. Masuk Telaga Itar. Kita bersentak dari Telaga Itar ya. Serta dari warung sate Rambung. Waspada di daerah Telaga Itar sini merupakan titik terendah ya, titik terendah sehingga luapan air Sungai Tabalong cukup deras dan hati-hati soalnya di sini kiri dan kanan masih banyak lubang galian yang belum tertutup, belum sempat tertutup. Nah ini dia, woi, ini hati-hati kalau lewat sini pas di tengah saja, soalnya ini kiri jalan ini, kiri kanan ini bisa cukup dalam ya, karena galian yang belum tertutup. Dekat sama Balai Desa Telaga Itar, kantor kepala Desa Telaga Itar. Ini banjir lagi. Mas. My God, banjirnya tinggi. Cukup dalam di sini ya. Dalam sekali. Tapi sudah mulai surut kayaknya. Besurut. Alhamdulillah besurut. Telaga Itar. Jembatan menuju Ampukong situ. Oke, ini banjir lagi. Ini banjir lagi. Ini lokasi dekat Masjid Al Munawaroh Telaga Itar RT 2. Air sungai mengintip di pinggir jalan sudah itu. Daerah sini aman terkendali.
ketinggian. Sepanjang aliran sungai ini dalam, ini contohnya nih. SD Budas Tegal 12. Ini nanti setelah itu irigasi meluap. Finish di kota Budak Setegal tercinta, Simpang Kaco. Klik yang merah.